Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin menikah dengan Mikasa. Waduh, Upin menikah dengan Mikasa, guys. Wah, Eren gimana ya? Wah, marah nih pasti nih, ditikung. Pada suatu hari di pantai. Oke, ini pada suatu hari di pantai nih, guys. Upin dan Mikasa sedang berduaan melihat lautan yang begitu luas. Waduh, mereka lagi berduaan, guys. Wah, so sweet. Cih. Lautnya sangat cakep ya, Upin. Pagi hari ini, kata Mikasa. Iya, bener-bener cakep. Tapi ada yang lebih cakep loh. Apaan tuh, Upin? Langitnya kah? Bukan, tapi yang lebih cakep adalah kamu, Mikasa. Wah, si bocil gombal. Ya ampun. Yaelah kamu, Upin, bisa aja gombalnya. Tuh kan ada Titan di belakang tuh ya. Lawas, Upin, ya kamu mau dimakan. Gara-gara gombal. Haha, tapi sebenarnya ada yang mau diomongin ke kamu, Mikasa, kata Upin. Oke, guys, si Upin ada sesuatu yang mau dibicarakan, teman-teman. Apa tuh, Upin? Sebenarnya aku suka sama kamu, Mikasa. Kamu mau nggak menikah dengan aku? What? Ditembak langsung menikah, teman-teman. Benarkah itu, Upin? Sebenarnya aku juga sama kamu. Cie, sama-sama suka. Lah, Eren gimana, Mikasa? Waduh. Kalau begitu, kamu mau menikah denganku kah? Kata Upin. Cie, cie, si botak nikah. Sama Mikasa, guys. Iya, aku mau menikah dengan kamu, Upin. Cie, undang aku, Upin. Ya ampun, guys, si Upin hoki ya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi mempersiapkan pernikahan kita? Wah, langsung nikah, teman-teman. Buru-buru amat sih. Aduh. Oke, guys, naik ke mobil. Oke. Hari ini si Upin akan mempersiapkan pernikahannya. Waduh, kalian datang ya, guys. Nggak bisa sih ya, kan kita virtual. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like-nya yang belum ya, biar semangat nih Upin. Cie, Mikasa akan menikah dengan Babang Upin. Oke. Let's go. Pertama-tama kita harus pesan undangan dulu. Ya, guys, kalau nikah kita harus pesan undangan ya, guys. Ya, kali kita nggak pesan undangan, siapa yang mau datang? Kan nggak ada yang tahu. Ke tempat undangan terdekat. Oke, kita ke percetakan ya, guys. Jum-jum. Belok kanan. Cing-ing. Sampai. Pesan di sini. Oke, kita pesan di situ, guys. Oke. Yee, kita pesan undangan. Hap. Halo, selamat datang di percetakan. Ada yang bisa saya bantu? Kata pelayannya. Oke, pelayannya itu Kirito, teman-teman. Ya, ini dari anime lain. Ini mbak, kita berencana untuk nikah. Jadi kami mau cetak undangan pernikahan kita. Azif. Oh, bisa. Pertama bisa dipilih dulu modelnya mau yang bagaimana undangannya. Oke, guys, dipilih dulu undangannya mau yang kayak mana nih ya. Banyak juga ya modelnya. Mikasa, kamu mau yang bagaimana? Azif. Yang ini lucu, yang bulat sama kayak pala kamu, Upin. Waduh, palanya Upin bulat kayak bapau. Oke, kami pilih yang ini, Mbak, yang bulat-bulat. Yang bulat-bulat. Baiklah, untuk tanggal pernikahannya tanggal berapa ya, Pak? Oke, tanggal pernikahannya tanggal berapa nih? Baru nembak, pokoknya pacaran dulu, langsung nikah. Waduh, keren nih, Upin. Untuk pernikahannya diadakan seminggu lagi, Mbak. Oke, seminggu lagi dari hari ini, Mbak ya. Kita mau buru-buru nikah biar nggak ditikung. Baiklah, akan kami proses secepatnya. 2 hari lagi bisa diambil undangannya ya. Yeah. Baiklah, terima kasih ya, Mbak. Oke, undangan sudah kelar nih, guys. Diproses, teman-teman. Jadi apa lagi ya? Selanjutnya apa nih ya? Jom kita pulang dan beritahu Opa dan Ipin. Oke, teman-teman, kita kasih tahu ya. Ayo Mikasa, ikutin aku, let's go. Ini Mikasa, guys. Kalau kalian belum tahu Mikasa, nih Mikasa tuh. Keren kan Mikasa? Cucu sama Upin. Cie. Oke, guys, kita langsung let's go. Kita langsung pergi ke rumah Opa dan Ipin. Pulang ke rumah. Ayo Mikasa, let's go. Di rumahku nggak ada Titan kok. Oke, jum. A few moments later. Boom. Oke, guys, kita sudah sampai. Ada Titan lagi, ya ampun. Gak apa-apa lah, biarin Titannya baik. Sampai. Hap.
Upin pun memberitahu Opa kalau ia akan menikah dengan Mikasa, guys. Kaget ya si Opa. Cantik. Ya kali ya. Opa pun merestui mereka. Langsung direstuin. Opa suka kan sama Mikasa, jadi dukung ya, guys. Seminggu kemudian di hari pernikahan Upin dan Mikasa, langsung nikah, guys. Asik. Ipin jangan cemburu ya, Ipin. Kamu menikah sama Eren aja. Eren kan cowok. Ya ampun. Cari aja siapa ya? Ani ya. Saya nikahkan Upin bin Abdul Salam dengan Mikasa bin Acakerman. Ya, saya terima nikahnya Mikasa bin Acakerman dengan mas kawin tersebut. Oke, teman-teman. Nikah. Pada dukung semua ya, teman-teman kita belakang. Ipin sedih, Ipin di belakang. Gimana pemirsa? Setidak, kata Pak Haji. Sangat nih, harus dukung dong teman-teman kita ya. Ini dukung-dukung. Olo, kayak nonton konser. Esan, toh dalang. Nikah cuy. Selamat, dengan ini kalian telah menikah. Telah menikah, guys. Mantap nih ya, Mikasa Acakerman. Acakerman. Oke, itu ya teman-teman. Kenapa Mikasa, seharusnya kamu menikah denganku. Eren, itu Eren. Waduh, iya Eren, kasian banget ya. Iya, padahal kami kembar, tapi kenapa Mikasa milih Upin mentang-mentang rambutnya satu? Oke, teman-teman, Upin nggak ada rambutnya, jadi nggak dipilih kali ya, botak dia. Si Upin botak, tapi ada rambutnya satu. Upin pun senang akhirnya ia menikah dengan Mikasa yang sangat ia cintai. Asik. Tamat. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment-nya, guys. Oke, dadah.